Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban melakukan pemusnahan surat suara rusak. Sebanyak 4.728 surat suara rusak dimusnahkan dengan cara dibakar. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya penyalahgunaan. Pelaksanaan Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban melakukan pemusnahan surat suara rusak. Pemusnahan surat suara dilakukan di halaman kantor KPU Tuban di Jalan Pramuka pada Selasa siang. Acara pemusnahan surat suara ini dihadiri oleh Bawaslu, TNI Polri, Kejaksaan, serta beberapa instansi terkait. Masing-masing surat suara rusak dikumpulkan di halaman kantor KPU. Selanjutnya, satu persatu surat suara dibakar di dalam tong besar. Ketua KPU Tuban, Fatkul Iksan, mengatakan, setelah dilakukan penyortiran, terdapat sedikitnya 4.728 lembar surat suara yang rusak, mulai dari surat suara Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR RI, DPR Provinsi, hingga DPRD. Rata-rata surat suara rusak dikarenakan sobek, cacat cetak, dan terkena bercak tinta. Sesuai juknis pengelolaan pemilu, pemusnahan surat suara rusak ini dilakukan sebagai bentuk transparansi KPU serta untuk memastikan penyalahgunaan surat suara. Surat suara ini? Ya, jadi RI ini adalah -1 sesuai ketentuan juknis pengelolaan logistik pemilu, kita harus memusnahkan surat suara rusak dan lebih. Jadi hari ini kita lakukan pelaksanaannya dengan mengundang berbagai pihak. Jadi ada surat suara 5 jenis itu ada semuanya, BPWP, DPR, DPD, DPR Provinsi, Kabupaten. Jumlah semuanya 4.728 surat suara. Dibandingkan pemilu 2019? Kalau 2019 sekitar 3.000 lebih sedikit. Jadi masih banyak ini, kurang lebih 1.000-an. Kalau kerusakan biasanya? Kerusakan yang paling banyak kan sobek. Terutama yang surat suara besar ya, makanya tadi yang untuk provinsi RI yang DPR itu paling banyak. BPWP paling sedikit karena memang surat-suratnya kecil. Jadi mungkin proses lipat di pabrik itu kan ada proses lipat sekali, dua kali ya. Mungkin proses. Sementara itu logistik pemilu untuk pencoblosan 14 Februari 2024 telah terdistribusi di seluruh TPS yang ada di Kabupaten Tuban. Siki Muhammad, Husni Mubarok, CTV Tuban.